Ngebut, terawih ngebut, ngebut, hukumnya haram, kita bermakmum, terawih ngebut, yang amin. Tiba-tiba amin, amin ada kena. Haidul lahan, maka haram. Kalau sampai ada, Anda mendengar, bahkan dikatakan Imam Nawawi, termasuk dalam buku terawih kita sebutkan juga, dari At-Tibyanya Imam Nawawi. Ada sebagian orang tuh kebut-kebutan sholat terawih, awas hati-hati. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, ngebut sampai enggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya, itulah adat hukumnya haram. Wajib, wajib bagi imam, seorang pemimpin untuk mengambil imam itu untuk dicabut. Nabi menyuruh ulang, berjilat salat kita pada dalam tusuk ulangi salat karena kau belum salat. Inna salatika fa inna lam tusalli ulangi salat karena kau belum salat. Inna salatika fa inna lam tusalli ulangi salat karena kau belum salat. Gara-gara apa? Tidak ada tumakninah. Hatta tastaqim qa'iman sampai ada tumakninah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cari imam-imam yang muda. Ucap imam masjid saja datang. Muda, semangat, energi. Ini kata imam ini banyak lebat tuh, jadi berayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Allahu Akbar. Aku panjang. Bukan kedua nun. Allahu Akbar. Menyambut syarat ini. Nah, jadi Ramadan ini kita bahas tentang tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah imam tarawih di Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Senapelan, kalau bisa adik-adik anak muda kalian agak satu malam sholat di sana sekali, jadilah semalam aja merasakan bagaimana sholatnya bersama Ubay bin Ka'ab satu juz satu malam. Bisa tiap malam mantap. Beberapa anak muda kirim SMS sama saya, mohon maaf Pak Ustaz, kami mohon izin nggak bisa ikut ceramah Ustaz kemana-mana masjid. Kenapa? Karena kami mau ikut tiap malam satu juz dan kami mau menghatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di Masjid Raya Senapelan. Masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abu Jalil tahun 1762. Masjid tertua. Salat kalian bersama. Menangis imam pun baca. Ulama nadijas juluruhum badalna juludan mayrana liyaruhul mazah. Ketika kulit mereka terbakar, hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Setuju semua. Imamnya dari Palestina, imam pemain naturalisasi. Imam Palestina, imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Imran, Al-Insya'ah. Ketika pejam, tabah pemantap. Jadi kulitnya Al-Baqarah muncul, di kulitnya Ali Imran muncul, di kulitnya Ali Shah muncul, di kulitnya Al-Ma'idah. Awak kulitnya Ali Shah datang pedus. Kulit Al-Baqarah datang sapi dikini. Allah. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak akan hafal Quran. Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang
buka boleh, nengok perempuan buka aurat. Asal terbuka aurat, hilang orang. Terbuka aurat, hilang. Saya bawalah imam masjid raya dari rumah sakit Zainab, mau balik. Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ini tak bisa makan lontong saya, mencret. Nanti dia susah makan roti. Roti yang paling enak itu dari jalan Sudirman. Penjaga toko roti pakai rok pendek. Masuk ke dalam tidak jadi masuk. Astagfirullah. Tidak jadi masuk. Lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok rok pendek. Hilang apalah nanti malam mau jadi imam terawih hilang error. Hei. Datang sholat masuk ini bawa minum. Ustaz tak takut apa yang hilang dah lama ni. Klik kanan, check properties empty. Anak-anak bila hijau, jangan rusak kepalanya dengan rok pendek, jangan rusak kepalanya dengan baju. You can see, you can see, you kamu can bisa see menengok, kamu bisa menengok ketiak ini saya. Nampak kok elok untuk ketiak. Lain-lain untuk kalau punya yang ketiga lalu tidak ada makan pakai lipstick dipasang pakai untuk tidak menurut tak letak lagi maus juga. Oleh sebab itu maka jaga adik perempuan kita, suruh dia kamu ketika memakai jilbab panjang, memakai baju panjang, memakai baju kurung bukan menjaga dirimu, tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak kalau tahfiz. Kalau tahfiz Quran, bulan puasa pakai celana sempit. Bulan puasa pakai celana sempit, hilang pahala puasa. Mana itu arti puasa pahala itu orang dari ini. Jangan ngebut-ngebut, terawih ngebut-ngebut. Hukumnya haram, kita bermakmum terawih ngebut yang... Amin. Tiba-tiba amin. Amin anda kena. Itu lahan, maka haram. Kalau sampai ada, anda mendengar. Bahkan dikatakan Imam Nawawi, termasuk dalam buku terawih kita sebutkan juga. Dari At-Tibyan Imam Nawawi. Ada sebagian orang tuh kebut-kebutan sholat terawih. Awas, hati-hati. Kalau anda mendengar orang membaca Al-Quran dengan cara yang salah, ngebut sampai enggak ketahuan makhrajnya dan sebagainya. Itulah dan hukumnya haram, wajib bagi imam, seorang pemimpin untuk mengambil imam itu untuk dicambuk. Imamnya dicambuk karena dia telah melakukan dosa. Dan kita pun haram bermakmum dengan imam yang semacam itu. Pengen dapat pahala tapi dapat haram, lihat. Gara-gara imamnya kebut-kebutan. Wah ini masyhur. Tercepat. Masuk apa namanya itu? Ada piala apa penghargaan apa itu? Waduh, innalillah. Jangan-jangan ngaco lah kalau ibarat apa? Kalau urusan malah yang kalau urusan 10 12 rakaat itu adalah perbedaan bilangan saja dan itu sah-sah saja. Tapi kalau melakukan membacanya enggak benar itu mutlak haram tuh. Anehnya ini biasanya itu adalah yang paling suka begitu orang yang 20 rakaat itu. Awas hati-hati ini. Mempertahankan 20 rakaatnya biarpun bacaannya enggak karu-karuan. Ini kan kacau. Ini nasib buruk tuh. Nasib buruk, awas hati-hati. Tolong ini adalah pemahaman yang harus disampaikan. Membaca yang benar, paling enggak kalau secepat-cepatnya itu adalah hurufnya masih terbaca semuanya. Anggap saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Satu nafasnya. Ibaratnya itu. Masih kebaca tapi apa itu ngomong apa itu? Amin, 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 amin. Ini baru rukuk sudah berdiri lagi. Wah, tunggu tangga, tunggu tangga, tunggu. Ini biasanya yang 20 rakaat itu ini. 20 rakaatmu benar, tapi tarawihmu juga harus dibeneri ini. Jangan kamu coreng amalan tarawih 20 rakaat itu. Innalillahi. Masyaallah, hati-hati ya. Nauzubillah. Imam Nawawi mengatakan haram dan wajib bagi imam untuk menangkap orang itu dan ditakzir biar enggak mengulangi lagi. Hukum untuk manusia. Awas tolong yang di kampung-kampung itu. Memang saya akui, saya senang waktu anak-anak dulu. Yang paling pertama bodohnya bunyi itu mana? Itu paling cepat nomor satu.
Aduh, jadi bahkan itu enggak terawih itu anak-anak itu nunggu mau bedul kan nunggu. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim nawaitu sama nomor 1. Ini kan terawihnya anak kecil. Oh, sudah tua-tua kok jadi anak kecil. Ini kelemahan kita itu. Alasannya ngikuti, mau di sini memang sudah biasa begitu dari masa ke masa. Yang salah jangan diikuti dong, perubahan dong. Biarpun katanya mbahmu wali atau bapakmu wali besar, ya salah dalam hal ini. Wali kan tidak maksum. Nah, cuman kadang-kadang kesandarannya adalah, wah ini sudah pernah dilakukan mbah saya yang wali. Mbahmu wali benar, cuman dalam hal ini salah, tetap jadi wali, gak akan ngurangi. Sekarang jangan ikuti kesalahannya, mbahmu bukan nabi, yang perilakunya jadi syariat tidak. Bertentangan dengan yang diajarkan nabi, baca Al-Qur'annya tidak benar, awas hati-hati. Cuman kadang-kadang gara-gara ini musola lama, dari masa ke masa ini kan mbah ini kuburannya kan dijaro, ini wali besar. Dan memang sholatnya cepat kayak begitu. Yang salah jangan diikuti. Yang salah jangan diikuti. Baik ya, membacanya yang benar, makhrajnya harus keluar semuanya. Hurufnya harus keluar, jangan kebut-kebutan. Na'udzubillah. Ini mohon maaf, kita menghimbau tetap 20, tapi 20 yang benar. Jangan dicoreng dengan 20 yang ngaco itu. Kebut-kebutan, sudahlah. Masya Allah. Ya, sudahlah kalau begitu dibagi 2 aja, 10 awal waktu, nanti malam 10 lagi, gitu saja kalau. Tapi kalau 20 saja, 20 yang pelan-pelan, yang enggak mampu sudah selesai. Tapi jangan sampai ngebut sampai kehilangan huruf-hurufnya. Dan itu Al-Qur'an hukumnya haram, mengundang murka Allah, yang bermakmum di belakang pun jadi maksiat, yang dengar pun kalau diam jadi maksiat. Makanya kami ngomong begini biar saya enggak dihukum oleh Allah. Kalau ternyata banyak yang 20 ngebut-ngebut, saya sudah ngomong, ya Allah, saya sudah ngomong di media loh. Ini, ya Allah, jangan dihukum saya, selesai. Saya sudah ngomong berkali-kali, setiap tahun saya ngomong begini, ya Allah, jangan dihukum. Nanti yang dihukum, kamu diem saja. Iya, saya nukil dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Coba baca, omongan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab terawih yang kami hadirkan.